Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview satu unit KLX ya. KLX ini basicnya tahun 2016. Ini mungkin tadi motornya berbodi KLX BF, cuman ini ada perubahan menggunakan body KLX made in Gordon. Ya, ini semua udah dirubah Gordon. Ini motor speknya mungkin bisa dibilang dari grass track menjadi supermoto, tapi bisa dipakai untuk drag lurusan. Jadi ini masuknya mungkin ke kelas prem standar 200 KLX, biasanya rame kalau di Jawa. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dari kaki-kaki dulu. Kaki-kaki ini pelek menggunakan Rapido ya, Rapido, kemudian ban menggunakan Pirelli Diablo Rosso 100/117. Kemudian ini kaki-kaki sok depan menggunakan YZ 125. Untuk yang belakang soknya masih standar tapi di upgrade. Ini kemudian untuk stang menggunakan Protaper Fusion. Kemudian ini kaki-kaki udah di upgrade ya. Ini khusus buat bisa untuk supermoto, kalau buat lurus juga enak gitu. Terus untuk mesin ini, karena mungkin tadinya mesinnya udah semrawut lah gitu, jadi kita tata ulang lagi dari bawah semuanya, juga dibenerin termasuk stang piston diganti, blok dan head juga. Ini diambil praktis aja lah, kita menggunakan dari produk BRT, boring menggunakan keramik, kemudian pistonnya diameter 68, headnya menggunakan klep 34 dan 29. Berikut noken asnya juga, semua dari part-part BRT. Per klep menggunakan Koizumi tipe P7, kemudian nokennya cuman ditata ulang lagi karena mungkin ini speknya di jalanan, jadi durasinya kita rubah lebih besar. Itu untuk karbu menggunakan PWK 33, dan menggunakan dinamo starter TK. Untuk hal-hal lainnya mungkin ini tinggal dites di jalan aja lah. Bagus. Kalau pengapian kita menggunakan CDI BRT IMEC 24 step, kemudian ditambah power up. Terus kan biasanya titik apinya kan suka ada jarak nih. Kalau misalkan di GT kan berapa titik apinya? Kalau di jalan itu gimana? Kalau timing pengapiannya tertingginya kita main di 8.500, kemudian tertingginya memakai 38.